Hey yo yo yo, yo mans, awen timku semuanya, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel Alif VN. Oke ya para AWN timku semuanya ya. Apa kabar nih semuanya ya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, selalu dilimpahkan rezekinya, selalu diberikan kemudahan di hari-hari yang kalian jalankan, dan jangan lupa juga untuk tersenyum. Karena senyum itu dapat memberikan sebuah kebahagiaan, dan senyum juga kan ibadah. Jadi jangan lupa untuk tersenyum. Oke. Oke ya, besbiku semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan mereaction atau memberitahu lagi nih mengenai informasi yang sangat-sangat kabar gembira ya, yaitu dalam mengenai info trendingnya Koko benar-benar terputra Onsu ya di lagu Ayahku itu ya, dan juga di lagu-lagu yang lain lah ya. Pokoknya ini adalah updatean trending yang sangat-sangat up to date ya, terutama di bagian radio. Wow. Jadi lagunya tuh yang Ayahku tuh sudah trending ya di berbagai radio Indonesia, dan sekarang ini gua akan nge-reactionin atau membacakan lah trending-trendingnya gitu untuk kalian semua. Makanya buat para BSB yang baru berkunjung nih ke channel Alif VN, klik tombol subreknya ya, karena subrek itu gratis. Pokoknya channel Alif VN tuh selalu mengkontenkan mengenai Koko benar-benar terputra Onsu. Jadi buat BSB ini yang biar gak ketinggalan kalau Alif VN memberikan mengenai konten biatran, ya udah subrek aja gitu loh. Yaudahlah, langsung aja kita reaction bersama-sama ya mengenai info trendingnya Koko benar-benar terputra Onsu di berbagai radio Indonesia. Let's go. Oke, BSB ya, ini adalah updatean chart radio 22 Agustus 2021. Sekarang tuh udah tanggal 25, jadi 3 hari yang lalu lah. Pokoknya masih up to date lah ya guys ya. Namanya kalau yang namanya masih up to date, ya kita berharap semoga up to date-nya selalu naik, selalu meningkat, selalu terbaik gitu. Pokoknya kita sebagai BSB harus bangga kalau idola kita Onyo sudah trending di mana-mana gitu kan, sampai bahkan di berbagai radio Indonesia. Oke, kita buka slide yang pertamanya. Nah, di chart yang pertama ini dari Super Hits ya, Suara Perintis 93.1 FM nih ya. Dan di situ nomor satunya Koko Veteran Petro Putra Onsu dengan judul lagunya Salah Mencintai. Aku salah mencintaimu, ternyata kau ada yang punya. Maafkanlah telah mencintai dirimu, biar aku yang pergi menahan semua rasa sakit ini. Woi, tepuk tangan dulu. Udah lama ya gua gak nyanyi ya. Biasanya kan denger si Onyo nyanyi, dan sekarang gua juga pengen nyanyi dong. Gimana suara gue tadi? Silakan komen ya. Pokoknya di sini Koko Bareng Peto tuh nomor 1 ya di Super Hit Suara Pretty 93.1 FM ya. Di bawahnya tuh ada Amanda, ada Liodra, ada Nico, ada Rizky Febian. Tuh bayangkan saja ya, saingan Onyo tuh orang-orang dewasa, orang-orang yang udah berkarya di Indonesia yang sangat-sangat banyak pengalamannya. Tapi Onyo dengan umur yang masih di bawah 20 tahun sudah menorehkan prestasi yang sangat-sangat luar biasa. Wow, cocok sekali ya buat inspirasi-inspirasi yang terutama yang seumuran sama Onyo nih. Ayo semangat terus ya, gue juga pribadi juga termotivasi juga untuk selalu semangat, untuk selalu berpositif dalam melakukan segala hal. Pokoknya gitu ya, Onyo saja sudah membuktikan kalau dia tuh bisa. Jadi kita juga harus yakin, dan prestasi Onyo juga tidak terlepas dari kekompakan para Bento X Bensu semuanya ya. Karena Bento X Bensu tuh gila sih, gila sekali ya. Kalau Onyo lagi di mana, langsung ditrendingkan, langsung diramaikan, langsung di up to date. Emang BSB tuh luar biasa, BSB sangat wah, it's the best lah pokoknya gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, sekarang dari mengenai radio Gema Merdeka Bali 97.7 FM nih ya. Pokoknya ini adalah radio Bali. Halo BXB, BXB Bali. Waduh. Dan di sini Koko Veteran Peto tuh urutannya nomor 5 ya dari 10 besar ya. Dan di sini Onyo ada 2 nih. Ada 2 ya. Pertama yang nomor 5 judulnya tuh Salah Mencintai, yang nomor 10 yang Ayahku ya, yang lagu terbarunya itu. Wow. Sedangkan semuanya tuh pada satu-satu semua ya, Tiara 1, Rizky Febian 1, si apa, Liodra 1, tapi Onyo ada 2. Wow.
Berarti ini berarti Ohnya tuh paling banyak banget di request oleh orang-orang di Bali kayak gitu. Wow, sepertinya BSB Bali ini banyak sekali ya. Coba kalau misalkan ada BSB Bali yang nonton video ini, silahkan komen di bawah, ucapin hadir ya. Gua mau tahu, gua mau balas-balasin juga, pokoknya ya luar biasa. Terima kasih ya buat warga Bali ya yang selalu merequest lagunya Ohnya ya. Sampai ada dua judul tuh ya. Yang Salam Mencintai sama Yang Ayah. Berarti di sini kesimpulannya, warga-warga Bali sering banget nge-request lagunya Ohnya. Tepuk tangan. Dan gue juga sangat bangga lah ya, karena Ohnya ini udah masuk juga ya ke berbagai radio Indonesia, yang dimana sekali lagi berarti sudah dikenal oleh masyarakat-masyarakat Indonesia. Sering di request, sering diputerin. Jadi lagu Ohnya tuh selalu terngiang-ngiang gitu di masyarakat setiap hari-harinya. BSB harus bangga lah ya. Gak cuman BSB doang yang mendengar lagu Ohnya, tapi orang-orang umum pun mendengar lagunya Ohnya gitu. Wow, emang gak salah ini gue ya untuk mendukung salah satu idola nih ya. Dari perjuangan Ohnya dari nol sampai sekarang tuh udah gila sih, prosesnya tuh panjang banget ya, luar biasa. Oke, selanjutnya kita buka slide-nya. Nah, ini di slide bagian terakhir ya yang mengenai radio ini. Dan di sini Koko Veteran Peto Putra Unsu tuh nomor 5 ya, dengan judul lagunya tuh Salah Mencintai ya. Di bawahnya tuh ada Liodra, ada Ben Hijau Daun, ada Tiara Andini, ada Cakrakan tuh. Bayangkan saja gitu ya, Ohnya tuh sederetannya sama yang band-band ternama, sama orang-orang yang udah berpengalaman, udah dewasa. Dan Ohnya tuh muda sendiri gitu loh ya. Ini BXB benar-benar harus bangga banget lah, harus bangga banget ya. Karena idola kita yang umurnya masih sangat-sangat muda sudah bisa bersaing sama orang-orang yang sudah berpengalaman besar gitu. Dan Ohnya bisa gitu kan. Dan gue akuin juga nih ya, pokoknya fanbase terbesar itu Veteran Peto tahu, BXB itu banyak banget, cepat banget untuk trending kan, cepat banget untuk meng-up to date, men-share-nya, pokoknya gila lah, gila banget ya. Misalkan ya, Ohnya lagi live streaming di VLive, itu ramenya bisa sampai ke Instagram. Pokoknya dimanapun platform Ohnya lagi tampil itu langsung diramaikan. Di YouTube deh, di YouTube di bawah 24 jam udah bisa trending di mana-mana. Itu kekompakan BXB yang luar biasa gitu ya. Ini bukan bohongan, ini bukan lebay atau apa, tapi fakta emang seperti itu gitu loh. Ketika Veteran perform, Veteran bikin karya itu langsung boost gitu, meledak gitu, langsung trending, langsung cepet banget. Bahkan YouTuber-YouTuber ya yang reaction Veteran Peto itu semuanya BXB kunjungin satu persatu. Gila, kompaknya gila ya. Haduh. Dan ini juga ada tambahan, kalau misalkan gue juga mengupdate mengenai trendingnya Ohnya sama si Anet juga nih ya. Let's go. Oke ya, BSB ku semuanya, di sini ada update short platform 19 Agustus 2021. Ya walaupun udah agak jauh, tapi yang penting masih bulan-bulan Agustus lah ya. Ini juga kan masih di pertengahan-pertengahan ya, kan di mode angka 19 gitu. Di situ ada logo Langit Musik, Jok sama YouTube. Oke, kita buka slide-nya. Nah, di sini di Jok Top 100 itu nomor 68 Believers ya, itu pokoknya lah ya. Anet yang remix ya, yang DJ-DJ gitu ya, sama Alan Walker ya. Wow, luar biasa sekali ya, sekelas Alan Walker sama si Anet. Iya, gue juga belum nyapa. Mana nih Veteranet semuanya? Hai. Kangen juga nih gue sama para Veteranet. Nanti deh, next video gue bakal reaction lagi CCP mengenai Veteranet. Makanya kan subrek aja biar gak ketinggalan. Oke, di situ nomor 68 Believers ya, yang Anet remix. Terus yang nomor 89 yang Mungkin Hari Ini, Hari Esok Atau Nanti, gitulah ya. Aduh, suara gue maksa banget nih, gak enak nih kalau jelek nih, takut pada muntah. Dan yang nomor 94 itu Salah Mencintai, lagunya Ohnya ya. Oke, gak apa-apa walaupun Ohnya di situ nomor 94, tapi yang penting bisa masuk Jok Top 100. Karena ya itu gak mudah sekali buat penyanyi-penyanyi atau buat band-band yang bisa masuk ke Jok dalam ranking 100 besar gitu. Dan Ohnya masuk dalam kategori 100 besar itu. Semoga aja yang namanya up to date tiap hari makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Pokoknya BXB terus semangat untuk streamingnya, terus semangat untuk menontonnya, mendengarnya. Pasti kita bisa optimis untuk naikkan Ohnya selalu. Mantap. Dan ini lanjut dari Indonesian Top 100 ya, nomor 44 lagu Anet yang Mungkin Hari Ini itu
Terus lagunya Onyo yang 45 ya, Salah Mencintai ya. Oke, di sini udah masuk ke 50 besar ya. Mantap sekali ya. Onyo sama Anet beda satu doang nih ya. Aduh, bisa aja nih veteran ini selalu nempel aja nih. Ah, semoga Onyo sama Anet nanti kolaborasi karyanya bisa muncak lagi di mana-mana, bisa trending di VLive, bisa trending di mana ya? YouTube, Jokes, pokoknya trending di mana-mana lah. Yang pastinya membanggakan masyarakat Indonesia dan membanggakan fans-fansnya juga gitu. Mantap. Pokoknya semangat terus untuk berkarya ya, walaupun lagi era pandemi, lagi ribet-ribetnya, pokoknya kalian semua harus tetap semangat dalam berkarya. Lakukanlah hal-hal positif, please, jangan malas-malas. Boleh malas tapi jangan kebanyakan lah ya. Oke, di sini di karaoke top 100 lagunya Anet itu nomor 1. Wow, berarti lagu Anet sering banget yang dibuat karaoke. Soalnya emang enak sih lagu ini ya. Dan mengenai internasional itu top 100-nya ke 37. Wow, sekelas internasional Anet nomor 37 ya, luar biasa ya. Walaupun gak ada Onyo tapi gak apa-apa, karena Anet kan temen berat Onyo juga, ada di Pesawon juga, jadi kayak sahabatnya Onyo lah. Kita harus bangga juga, terutama para veteranet-veteranet sekalian. Nah, selanjutnya di sini di Langit Musik Top Hits, lagu Onyo Yang Ayahku nomor 9. Luar biasa, berarti sudah masuk 10 besar. Yeay. Emangnya BXB tuh ya, aduh enggak ada lawan sih. Aduh, pokoknya BXB sekali lagi terima kasih ya. Kalian tuh kompak banget, gue merasakan sendirilah kekompakan kalian ya. Kalau misalkan gue nih ngupload video, udah pasti BXB tuh pada bilang hadir dari mana-mana, baik di Indonesia maupun luar negeri. Pokoknya BXB-BXB semua yang selalu nonton di channel Alifuen, thank you dan thank you kan. Semua sehat-sehat terus ya, jaga kesehatan kalian. Lagi PPKM juga, lagi corona juga, pokoknya kalau gak penting-penting banget, mending di rumah aja ya. Oke, semuanya tetap semangat BXB, tetap kompak, kita naikin terus. Mengenai Koko Beto Puter Onsu, mantap. Dan selanjutnya di sini di top 100 musik video, lagunya Onyo Tuh Yang Ayahku masuk nomor 15. Wow, top musik 100 Indonesia nih ya. Bayangkan ya, 100 besarnya musik video di Indonesia dan Onyo masuk 15 besar, itu tandanya wow, sudah melawan beberapa orang ya. Wow, bayangkan saja ya, musisi Indonesia terutama yang bikin-bikin lagu ya gitu-gitulah ya. Oh, itu banyak banget kan ya. Dan itu Onyo masuk 15 besar gitu. Oh, aduh, bangga banget sumpah. Sumpah bangga banget, asli dah asli. Karena ya gue mengikuti banget lah ini anak perjuangannya ya. Aduh, dari lagu Sahabat Kecilnya sampai sekarang lagu Ayahkunya. Wow, luar biasa. Dan Onyo juga udah gak bikin lagu untuk dirinya sendiri ya, udah bisa bikin lagu untuk orang lain. Terakhir aja kan bikin lagu untuk bundanya, dan itu keren juga, trending juga di mana-mana. Aduh, Nyonyo multi talenta nih ya. Selain bisa bikin lagu untuk diri sendiri, bisa bikin lagu juga untuk orang lain. Dahlah, Onyo is the best pokoknya. Oke, ini slide yang terakhir ya. Nah, di slide terakhir ini di bagian YouTube, Onyo ini masuk 20 besar nih ya, di angka nomor 19 nih ya. Karena mungkin udah hari ke hari udah turun menurun, tapi gak apa-apa, yang penting masih ada di urutan trending gitu kan. Bayangin saja ya, udah seminggu yang lalu tapi masih ada di top trending gitu kan. Luar biasa. Mungkin atau band-band lain atau penyanyi-penyanyi, mungkin kalau band lain atau mungkin band-band lain atau penyanyi lain dalam beberapa hari udah ambles, udah turun drastis, bahkan udah hilang dari urutan trending, tapi Onyo masih ada di urutan trending. Aduh, BXB emangnya kerja keras. BXB pagi, siang, sore, malam emang luar biasa ya, selalu nge-push, selalu tonton, selalu share, dan terbukti ya Onyo masih ada di urutan trending ke 20 besar. Dan gua sangat-sangat berharap ya, dan kita semua BXB sangat-sangat berharap makin hari makin hari makin selalu naik gitu ya. Wow, bahkan kalau bisa sampai tembus ke 5 besar lagi ya. Oh, semoga aja sih bisa ya. Pokoknya kita kompak terus, optimis terus, mantap lah pokoknya BXB ya. Wah, I love you so much. Ya, oke ya, para-para band atau ex-band Sulover semuanya, kita udah bersama-sama ya mereaction atau mereview atau membacakan yang mengenai trendingnya Koko Beto Onsu yang di radio, terus ada juga yang mengenai di Langit Musik, di Jokes, di YouTube. Semuanya sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat amazing, dan sangat-sangat memuaskan ya. Kita sebagai BXB turut bangga ya kalau idola kita sudah bisa masuk ke jajaran trending sampai-sampai melawan orang-orang yang udah berpengalaman ya di bidang musik
musika di Indonesia ya, baik band-band terkenal, terus penyanyi-penyanyi yang solo yang terkenal juga, dan Onyo yang masih muda sudah bisa bersaing dengan orang-orang tersebut. Dan rankingnya tuh sangat-sangat luar biasa, 10 besar ke 1. Oh, udahlah. Luar biasa lah, aduh gue bingung lagi mau ngomong apa lagi. Yang jelas sekali lagi nih ya, buat BSB semuanya, dimanapun kalian berada, kalian tuh semuanya gokil, is the best, keren. Pokoknya pertahankan terus kekompakan kita, jangan sampai lemah, jangan sampai pesimis. Pokoknya jangan mikirin hal-hal yang apa ya, hal-hal yang bikin ribut, hal-hal yang bikin negatif, udah gak usah. Pokoknya support terus Onyo untuk positif, untuk positifnya. Kalau misalkan ada hal-hal yang jelek atau apa, udah lah, mendingan diabaikan aja. Yang penting fokus ke karyanya Onyo ya, karena Onyo ini udah mulai puncak-puncaknya untuk naik ya. Dan kita juga harus doakan terus, harus support terus supaya Onyo bisa lebih baik lagi dalam membuat karyanya. Dan yang paling gue tunggu nih ya, untuk berduet sama Anet nih ya. Karena nanti di Star Media Nusantara itulah ya, itu Onyo akan diduetkan sama Anet, dibikinin video klip. Nah, itu yang bakal gue penasaran. Nanti kalau misalkan udah tayang, gue bakal reaction. Makanya kan subrek aja biar gak ketinggalan. Yaudah, BXP aja, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga dengan video ini kita semua bisa semangat terus ya untuk mensupport Koko Bear dan Beta Putra Onsu. Pokoknya kalian semua juga jangan malas-malas ya, walaupun sekarang lagi PPKM, lagi corona. Pokoknya kalian semua tetap semangat, olahraga, jangan lupa olahraga ya, dan makan juga yang bergizi, dan atur juga tuh waktu tidur kalian. Jangan banyak begadang kalau gak penting-penting banget. Yaudah, segitu aja. Gue Alif Wen, stay with action. Sampai jumpa guys di the next video selanjutnya. Bye.